Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan peran ulama sangat dibutuhkan dalam menyukseskan vaksinasi COVID-19 di Aceh. Untuk itu, Gubernur mengajak para ulama untuk ikut serta mensosialisasikan vaksinasi COVID-19 kepada masyarakat agar program tersebut berjalan sukses. Hal itu disampaikan Gubernur Nova dalam pertemuan silaturahmi dengan ulama dalam rangka penjelasan fatwa MUI nomor 2 tahun 2021 tentang produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life. Kegiatan berlangsung di Gedung Serbaguna Setda Aceh, Selasa 19 Januari 2020. Peran ulama dalam sosialisasi vaksinasi COVID-19, kata Gubernur, sangat dibutuhkan lantaran para ulama merupakan panutan masyarakat di Aceh. Gubernur Nova juga menjelaskan, vaksin yang diberikan kepada masyarakat Aceh adalah jenis Sinovac yang sudah dipastikan halal sesuai fatwa MUI. Sementara ulama yang hadir diantaranya Tengku Haji Muhammad Ali atau Abu Payapasi, Tengku Haji Nuruz Zahri atau akrab disapa Walid Nu, serta para ulama pimpinan daerah lainnya di Aceh. Selain itu, juga hadir Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama MPU Aceh, Tengku Haji Faisal Ali atau akrab disapa Lim Faisal, serta seluruh Ketua MPU Kabupaten dan Kota. Gubernur Aceh berharap dengan adanya kesamaan pandangan para ulama, maka kemudian akan melahirkan penjelasan dan imbauan dari para ulama. Gubernur mengatakan pihaknya menargetkan dalam 5 bulan ke depan program vaksinasi yang menyasar sekitar 3,7 juta warga Aceh dapat diterima oleh masyarakat dan dapat terlaksana dengan lancar.